Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku, Esti. Ini aku mau dandanin Vera Mustiro. kita mau bikin looknya. Nggak tahu gimana, nanti aja. Tonton terus sampai habis. Jangan di skip. Oke, ini sekarang aku pakai moisturizer dulu untuk di wajahnya. Oke, sekarang ini aku mau langsung bikin alis. Ini pakai produknya Jasmine, warnanya yang brown. Nanti semua produk yang aku pakai di video ini aku taruh di description box. Nah, sekarang ini aku gunain concealer untuk merapikan sisi alisnya dan biar lebih on fleek. Dan aku juga gunakan concealer ini untuk di kelopak mata sebagai base eyeshadow nanti. Nah, tadi setelah aku pakai warna untuk ngeset concealernya, ini aku pakai warna yang pertama, warna coklat muda di outer corner dan membentuk huruf V gitu untuk membentuk matanya. Sekarang aku pakai warna yang kedua, ini warna coklat lebih tua dari yang sebelumnya, masih ditempatkan di outer corner karena aku mau mendefinisikan matanya dulu. Dan ini sekarang aku pakai warna hitamnya sedikit biar lebih berdimensi aja. Btw, ini aku pakai warna matte semuanya. Nah, sekarang ini aku pakai warna shimmernya yang warna gold, dan nanti aku akan baurin semuanya pakai warna coklat muda tadi. Nah, sekarang aku mau pakai eyeliner spidol, aku mau buat wing gitu biar matanya lebih pop up. Dan sekarang aku pakai maskara, dan nanti aku mau langsung pakai bulu mata palsu of the court. Ini aku udah pakaiin bulu mata palsu dan sekarang aku mau langsung ke foundation. Ini dari Maybelline Fit Me. Aku tap-tap pakai sponge aja. Nah, ini aku langsung pakai loose powder, nggak pakai concealer lagi untuk di bawah matanya karena untuk ngeset foundation tadi, sekalian untuk menahan fallout dari eyeshadow yang mau aku gunakan di bawah mata. Dan ini aku gunakan warna coklat yang tua serta warna hitamnya untuk di ujungnya sedikit. Udah selesai di matanya, sekarang aku pakai
krim kontur untuk di hidungnya, untuk ngekontur hidungnya, sekalian nge-highlight bagian tulang hidung. Dan ini aku mau hapus bakingan tadi, sekalian meratakan bedaknya pakai compact powder. Dan sekarang aku pakai bronzer di seluruh wajah biar lebih terdefinis. Sekarang aku pakai powder contour, ini aku sekalian tap-tap karena pigmented banget. Kemudian aku pakai blush on, ini dari paletnya Vocalure. Dan masuk ke highlighter, ini pakai makeover. Ini aku pakai di tulang pipi, di dagu, di cupid's bow, di tulang hidung dan di jidat sedikit. Nah, ini aku mau rapiin alisnya dan nanti aku langsung mau pakaiin lipstick off the record. Hasilnya, maju. Gimana? Makasih udah mau didandanin. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube aku. Nyalain notifikasinya. Assalamualaikum.